Supaya kalian tahu cara memanen sawit dengan benar dan gak merusak pohon sawitnya, aku bakal kasih tahu sedikit tutorial kepada kalian supaya kalian tahu. Lalu aku akan dibantu sama my team, yaitu Bang Erol. Bang, tolong kasih tahu Bang sedikit step by step cara memanen sawitnya, Bang. Memanen sawit. Nah, buah mana bagus, buah tak bagus. Nah, ini tak bagus. Ini kasih buang. Oh, nah, ini pelepah ini kan banyak di sini. Bukit buah ini buang. Itu buang ya. Nah, yang bagus buah, buah yang bisa diambil buang ini kayak gini. Ah, terus lagi Bang. Kayak gini. Itu. Nah, kayak ini kurang bagus nih. Ini termasuk buang juga nih. Ini dibuang ya? Ya, dibuang. Oh, kalau misalnya kalau diambil nanti buah berondolan jadi timbul. Buah berondolan ya? Nah. Oh, berarti ini satu dalam satu pokok ini biasa bisa dapat berapa tanda nih, Bang? Tentu, kadang dapat dua, kadang dapat tiga gitu kan. Oh, gitu. Kebanyakan ya, Bang? Kadang dapat tiga lah, tiga ataupun dua gitu. Kalau satu jarang-jarang. Itu, Bang. Ini kalau nak mainin, tengok dulu buah macam ini. Kita masak belum? Ah, kalau macam ini. Berarti kalau udah... Kalau udah macam ini bisa dipanen. Oh, kuning gini udah bisa ya? Udah bisa dipanen. Oh. Tapi kalau misalnya ibarat kuning, macam kuning kunyit, itu belum bisa dipanen. Itu tak timbul PT. Oke, oke. Berarti dahan harus buang dulu, Bang ya? Kira-kira satu tandan ini berapa kilo nih, Bang? Kalau yang ini kira-kira 20 kilo, Bang ya? Hampir ya. Ini. Ini enggak perlu kuning-kuningnya ini namanya. Oh, memang masih kurang-kurang matang lah ya. Kurang matang. Berarti belum bisa panen ya. Ini yang jumbo nih, Bang ya. Wah, buahnya ya. Wah, kelihatan matangnya, Bang ya. Kayak sarang tawon pula. Masak juga tuh, Bang ya. Oh, ini sempit, Bang ya. Oke.
Ini kami menggunakan senjata yang disebut dodos. Oke. Akhirnya jatuh. Bang, ini buahnya kenapa nih, Bang? Ini makan monyet. Makan monyet? Monyet makan. Sampai jatuh-jatuh ke bawah gini, Bang, ya? Nah. Lewat mata ya juga nih. Jadi kalau masak itu monyet. Oke. Oke, cukup sekian info tentang cara memanen sawit kita hari ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, see you.